get an egg that has no shell and elasticity. Buset, apaan itu ngiri lumet begitu? Buset, dong, muara-karang pasar bo, sekarang kita let's go. Oke, okay, sekarang kita coba ya. Nih kalau emang bener kagak kebukti nih, awas aja kuparanin lo, gua ubrak abrik lo ya. Awas aja. Nih langsung kita coba aja ya guys ya. Nih tempatnya nih langsung kita tuang aja pakai cuka ya. Nah, bis nih guys, telurnya nih tadi nih tuh. Bener ya. Tuh, langsung lo masukin aja ke kan gitu guys. Nah, nih guys, rendam semalaman ya. Oh, udah direndam semalaman ya. Tuh, hasilnya gitu tuh kira-kira tuh. Ih. Coba guys ya, kita ambil aja langsung nih. Orang lama-lama lagi. Coba kita bujuk. Bujuk. Kan? Tuh kan, lembek buset kayak mental lembek. Ini telur yang masih utuh nih ya. Tuh bunyi dia mah. Ada cangkang keras. Tuh kan. Ini coba kalau ini yang udah direndamin cuka semalaman. Tuh lah lembel ya kayak kuat alam. Nah guys, nah, tapi Incang masih penasaran nih guys. Nih kalau dibuka nih bagaimana bentukannya ya? Kan kalau di video mah kan orang dibuka kan dia mah. Lah makanya nih Incang penasaran nih, coba kalau dibuka kali ya. Lah siapa tahu itu ayam jadi ya. Set guys. Lah ini transparan ya. Oh, gua tahu guys. Berarti ini biar kecoblos. Di video tuh guys, kenapa bisa transparan jadi dari kopek-kopek dulu nih guys ininya nih guys. Nih kulit-kulitnya nih cuma Incang ini dapat keburu kecoblos guys. Oke okay, guys, berarti kita coba saja guys ya. Woi. Oh, mateng kali ya. Oh, buset. Lah guys, lah berarti bener itu kan percobaan, berhasil itu. Telur dari keras sampai lebih begitu gue coba ya. Lah makanya itu kan gue juga heran lah, berarti berhasil tuh guys. Telur gue mana? Telur Pak RT.